Nama saya Iman Wan, daripada Adams Autism Family lah. Kami adalah satu keluarga yang ada anak autism yang sangat aktif dekat social media. So saya ada tiga orang anak. Kedua Adam, dia ada autism, ada seorang kakak dia umur 22, Adam 20 dengan Ara 11 lah. So saya dengan isteri, dengan dia punya mak saudara, memerai. So itulah Adam's Autism Family. Kita sebenarnya mula menggunakan doTERRA ini lebih kurang 6 tahun yang lalu, bukan sebagai satu perniagaan tapi hanya untuk Adam sahajalah. Tapi itulah, kata kadang-kadang kita tak tahu pun kan dia macam mana dia boleh terjadi satu perniagaan. So hari ini dia adalah kita punya main business lah, doTERRA ni. Dan saya juga kebetulan adalah doTERRA salah seorang founder di Malaysia lah. Saya tak tahulah, mungkin Yong sudah tahu cerita kita memang lebih kurang 5-6 bulan ke macam tu, kita dapat tahu yang kita terpaksa pindah tiba-tiba aja kan, terpaksa pindah. Kita dah beli kan rumah sendiri, nak pindah tunggu 2 tahun lagi, tapi terpaksa juga pindah. Jadi itulah, sebab kita dah lalui pindah rumah dah banyak kali kan, memang serik lah, takut sangat nak pindah, memang tak ada mood langsung lah. So saya pun tak tahu, sebab saya aktif dekat social media, saya pun kan, apa kata kita scrolling lah tengok, you know, ada ke maybe mover kan. So I scroll lah, saya dapat tahu AK Movers daripada Instagram. So Yong bagus lah Instagram. Banyak kali kita terpaksa berpindah sebab ada anak autism kan. So bila kita ada anak autism, kadang-kadang kita dapat jiran yang tak berapa memahami. Saya rasa ramai orang pun tak suka sangat pindah rumah, betul tak? Ada perbezaan pindah daripada dulu dengan sekarang. Sebab dulu masa saya pindah rumah, biasanya kan kita akan sewa lori. Yelah, sewa lori, lepas tu kita bayar pekerja nak ambil beberapa orang, kita ambil lah, kita bayar dia sehari macam tu. Tapi banyak kerja-kerja masa tu, bila kita buat macam tu, kita kena uruskan sendiri. Kita kena buat segala-galanya, wrapping, sebab mereka tak tahu kerja mereka. Lori sampai, dia tunggu awak bagi dia tahu nak buat apa, nak pindah mana, nak move apa benda semua. Servis AK Movers ini, ikhlas saya cakap, banyak membantu sebab mereka macam dah tahu segalanya. Dia tahu apa nak buat, kita tak payah cakap banyak tau. Dia datang kan, dia punya team leader tanya beberapa soalan, lepas tu dah semua settle. Banyak benda yang kita tak sempat nak packing, nak wrapping pun dia tolong buat semua. So saya rasa memang jauh beza lah. Saya kali pertama lah kita tak stress lah macam dulu lah. So terima kasih lah pada AK Movers. Sebelum pindah rumah, saya banyak risau lah, sebab ada anak macam Adam ni, bukan mudah untuk saya aturkan jadual. Saya bukan mudah, okey. So saya selalu risau masa mover datang, dia okey ke tak okey kan. Nanti saya tengah nak pindah barang, dia pula buat hal. Yang nanti pintu buka besar-besar, tengah nak pindah barang semua, dia pula lari, ya, kena kejar anak saya kan. So benda-benda macam itulah kan. Lain daripada biasa lah, kita risau barang-barang bila kita alih oleh orang lain kan, kadang-kadang pecah lah semua kan. Barang yang saya paling risau untuk pindah, of course, adalah selain daripada benda-benda besar seperti peti ais saya, kan, saya punya personal stuff lah, komputer, office saya, semua barang-barang itu yang very fragile kan. So itu yang saya risau, pecah lah, sebab pernah ada pecah kan. Proses nak ambil AK Movers untuk buat kerja ni, untuk buat pindah rumah ini, saya nak cakap ini juga ikhlas saya cakap, ya, AK Movers memang terbaik lah, sebab sangat sabar dengan saya. Dah berapa kali saya tangguh kan, saya, sebab mula-mula kita patut pergi rumah lain, so rumah itu pula tak siap, last-last dia tak nak sewa kat kita. Bukan kata kita boleh pilih mana-mana rumah kan,
kena ikut bajet lah. Lepas tu kena dekat dengan sekolah anak perempuan saya lah kan. Kena sesuai dengan Adam. So banyak benda yang kita harus pertikaikan sebelum buat keputusan lah. Tapi itu lah kata AK Movers, dia orang layan je. Saya rasa macam AK Movers ini memang ikhlas cuba untuk menyenangkan ya kerja saya, membantu saya untuk pindah lah rumah. Secara keseluruhan memanglah above average, first class, tip top lah. AK Movers memang memang terbaik lah. Tak pernah saya experience ya pindah rumah macam ini. Barang-barang semua packing elok kan. Sebelum ini kita kena wrap sendiri, kita kena buka sendiri semua. So AK Movers ini dia tolong kita wrapping, packing. Lepas tu sampai rumah baru ni pun dia tolong buka, dia tolong kita letak di mana kita nak letak semua kan. Kita pun dah tua kan, tak larat dah. Apa pesanan saya kepada mereka yang nak berpindah? Nombor satu adalah telefon kontak AK Movers. Ini betul ya, kontak AK Movers, bukan main-main lah. Ya, sebab pindah rumah ini kalau kita tak bersabar memang stres lah, susah kan. Tapi kalau kita ada movers yang profesional, yang bagus, yang baik, ya jangan risau lah. And they will take care of you, you know, the whole process memang akan sangat-sangat mudah lah, insyaAllah. You know, bagi saya lah ya, pengalaman saya dalam kehidupan ini, memang kita semua orang lah tak lepas daripada ujian. Semua orang akan diuji lah, masing-masing punya ujian. Jadi apa dia punya respon kepada ni semua ujian adalah nombor satu, kita bersabarlah. Saya rasa kita kena banyak bersabar. Nak bersabar ini bukan mudah dia, tapi bukan mustahil. Kita mesti training. Saya dulu bukan orang yang sangat sabar. Saya dulu orang yang tak sabar. Saya belajar sebab anak saya ajar saya untuk banyak bersabar. So sekarang saya faham lah dia punya kuasa, dia punya power bila kita banyak bersabar.